yang mana 99 itu adalah hitungan dari Asmaul Husna, Asma Allah ya. Yang mana dengan 99 nama itu Allah akan mengijabahi semua hajat-hajat kita. Amin. Yang mana 99 itu adalah hitungan dari Asmaul Husna, Asma Allah ya. Yang mana dengan 99 nama itu Allah akan mengijabahi semua hajat-hajat kita. Amin. Beliau meminta untuk mengulangi terjemahan yang pertama tadi supaya bisa dilihat oleh semua hadirin yang mungkin tadi para akhwat tidak melihat. Yang pertama adalah dalam memegang tasbih itu biasanya kita umumnya orang Indonesia itu dari sini ya, baik memulai apa saja itu dari sini. Itu bukan yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Al-Ijani, karena jika kita mulai dari sini baik hitungan 30, 12 maupun 50 itu banyak kalantor ya, karena kan ini tandanya kan tidak begitu besar ya, beda dengan tandanya yang besar ini. Jika dimulai dari sini 30 itu akan berakhir di sini dengan tanda yang segini besarnya ya. Artinya tidak mungkin lah wong segini besarnya kok dilompati oleh tangan ya, kecuali kalau ngantuk. Yang kedua, dalam membaca surat Fatih dimulai dari sini ya, tidak dari sini. Jika dimulai dari sini akan berakhir di sini dan dikhawatirkan itu akan tidak pas hitungannya ya, tidak pas hitungannya karena tarekat ijannya ini harus pas hitungannya. Hitungan itu penting ya, hitungan itu penting. Selanjutnya dalam memulai surat Jalatul Kamal juga dari sini 12 ya, bukan dari sini sampai sini, karena biasanya kan ditandai hanya dengan warna atau dengan tanda kecil, ini dikhawatirkan akan kelantur juga. Tuh, kalau kelantur terus kan baca istighfar terus ya, kalau istighfarnya masalah terus kalau istighfarnya juga kelantur kan kelantur semua, miripnya kelantur, istighfarnya kelantur. Nah, itu penjelasan dari beliau, yaitu tidak dimulai dari sini tapi dari tanda-tanda masing-masing.